Berikut ini cara untuk nonton YouTube sambil membuka aplikasi lain atau mengaktifkan feature in picture YouTube di HP Realme. Ini bisa juga kalian praktekkan di HP Oppo karena tampilannya sama saja. Tapi kekurangannya untuk saat ini, kalau kita ingin picture in picture, akun YouTube kita harus premium ataupun akun Google kita. Jadi silahkan beli premium dulu, baru bisa. Kalau tidak premium, fitur picture in picture tidak aktif atau tidak muncul. Untuk mengaktifkan picture in picture di YouTube ini, kalau akun kita sudah premium, bisa pilih profil kalian yang ada di sudut kanan atas. Kemudian pilih bagian setelan di bawahnya. Kemudian pilih bagian ini, umum. Nah, di sini ada picture in picture, silakan diaktifkan. Kemudian kalau ingin melihat picture in picture bawaan aplikasinya, silakan tekan lama, pilih info aplikasi. Nah, di sini ada namanya PIP. Silakan izinkan di sini. Jadi apabila kita menonton suatu video terus sambil membuka aplikasi lain seperti ini. Nah, ini kan menonton video. Terus kita pilih tombol home di bawah ini, dia akan menciptakan pop-up. Nah, seperti ini. Kita bisa membuka misalnya Play Store, dia tetap akan memutar video yang ini. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita ingin mengaktifkan fiturnya itu silakan beli langganan YouTube Premium. Karena kalau tidak premium tidak bisa. Contohnya seperti ini, kalau kita ganti akun ke yang tidak premium. Nah, pengaturan dari picture-picture-nya tidak ada. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.